Islam Insan Mulia. Pada tanggal 23 November 2020, SD Islam Insan Mulia mulai membuka penerimaan peserta didik baru. SD Islam Insan Mulia setiap harinya selalu ada kegiatan rutinitas islami seperti sholat duha, pembacaan zikir Al-Maul Husna, sholawat mudariyah, dan sholat zuhur berjamaah. Saya juga ingin menyebutkan bahwa di SD Islam Insan Mulia banyak sekali, ada futsal, ada karate, ada marawis, ada musik, ada dimana, dan masih banyak lagi. Islam Insan Mulia berakhlak mulia, mandiri, berprestasi.